Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Addison Channel ya. Di sini saya akan mereview sebuah mixer ya, yaitu mixer Soundcrab, dan tutorial gimana cara pasang ya, atau instalasi dari dua buah aktif di sana. Itu udah saya siapkan kawan-kawan ya, dan di sini udah ada mixer Soundcrab FX20 ya, 20 mono dan 2 stereo, jadi totalnya ini 24 ya kawan-kawan. Yang juga udah dilengkapi ya efek leksikon di sini ya. Ini karena udah saya nyalakan karena ininya dibaut kawan-kawan ya, jadi langsung dicolokin langsung nyala ya. Oke, jadi caranya ini kita menggunakan 2 buah kabel ya, yang mana pakai jack SRL. Jack SRL ini kita ngambil dari 2 ya RL ya. Sini 1, 2 kiri kanan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan instalasinya. Ini ya. Ini kita menggunakan input atau lin ya. Yang mana ini lin, pakai lin 1 ya kita. Jadi ini udah dinaikkan. Ini untuk yang L, yang ini untuk yang R kawan-kawan ya. Kita juga udah ya. Jadi di sini input lin sama ya pasangnya ya. Kita udah setelinnya udah sama nih ya. Tuh. Oke ya, tuh udah sama ya. Nah, ini ya cara instalasinya. Ini pakai 2 buah kabel. Yang mana kabel ini pakai jack SRL ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke, kita coba ya kawan-kawan, kita nyalakan ya. Coba kita nyalakan ya musiknya. Kita dorong. Nah, jadi gini kawan-kawan ya caranya. Kita sama-sama belajar aja ya. Kita sama-sama belajar. Jadi cara instalasinya, kita kalau tidak ada acara kecil-kecilan, cukuplah kayak seperti ini, pakai 2 aktif langsung ke mixer, makanya ke out ya, di sananya input lin ya. Nah, gitu ya. Ini udah pakai 2 aktif udah lumayan suaranya kawan-kawan ya. Oke, ini kita menggunakan stereo ya. Ini channel 1 dan 2, dan di sini saya menggunakan bluetooth kawan-kawan ya, jadi bebas. Ini receiver bluetoothnya, jadi ini bebas kita mau bergerak dimanapun. Kita nyimpen HP gitu ya, udah lumayan kan jaraknya, ada 20 meteran lah gitu, jadi lumayan bebas kita. Jadi nah begitu kawan-kawan ya, jadi sangat gampang lah dipelajari kita cara pasang 2 buah aktif ke mixer. Jadi kita cukup menggunakan jack SRL seperti ini ya, Canon jack SRL ya. Ini yang R, ini yang L ya, sama insert. Nanti bisa di pelajari di rumah masing-masing buat temen-temen. Jadi kalau misalkan ada kendala, tonton di channel YouTube saya ya gitu. Jadi kita pakainya 1 yang sebelah kanan kita pakai R, yang sebelah kiri pakai L ya. Jadi ya, jadi ini, nah jadi dari sini aja udah kedengaran. Nah, jadi sangat gampang lah. Insya Allah bisa dipelajari sama teman-teman ya, yang lainnya ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk cek atau tes atau instalasi hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman. Dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.